apa persamaan manusia dan monyet? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya dalam setiap perlombaan, orang-orang kan biasa memperkenalkan diri kan. Tapi saya di sini enggak, saya enggak akan ngasih tahu, saya enggak akan memperkenalkan diri. Saya enggak akan ngasih tahu kalau nama saya adalah Asmar dari PT Timah. Dan juga saya juga enggak akan ngasih tahu apa pekerjaan saya. Karena takut dibilang sombong. Ya bukannya sombong ya, tapi pengalaman kerja saya memang sudah sangat tinggi, sampai ke atas plafon, atap rumah, sampai ke atas tower. Tower yang itu yang ada di atasnya ada apa namanya? Gendang, ada gendang ya di atasnya, gendang dangdut ini ya. Kalau dipukul, keluar indonya. Indonya lagi goyang ngebor. Bornya lagi ngebor lapisan tanah, dan bornya, mata bornya patah. Ya, terpaksa diganti. Next. Saya punya pengalaman di waktu akan menaiki tower. Kan saya mau manjat tuh. Tiba-tiba saya manjatkan doa. Minta doa, minta jodoh. Ya, gak perlu cantik. Cantik itu sih nomor satu ya. Yang penting bening. Ukuran minimal 34 boleh lah. Ukuran celana ya buat ngedet. Yaudah-yaudah. Ya, jadi waktu itu saya kan manjat. Lagi hampir-hampir tinggi sampai baru setengah tinggi lah. Setengah tinggi itu berapa ya? Setengah tinggi ya, pokoknya baru sampai tower. Di sini ada gendang dangdutnya gitu, ada gendang indulnya tadi itu. Jadi saya diteriakin dari bawah. Saya lihat dong, "Woi, monyet 8 pin, ngapain kamu di atas? Ngendok." Gak terima loh dari sama orang Jawa, Jawa. "Hei, game haram, ngapain lu iri? Iri bilang bos." Langsung lu ke bawah. Bawah, mau marah nih. Rupanya pas sampai di bawah kan, betul, rupanya bos, memang bos. Nasib memang gak bagus, lagi gak bagus. Dimarahin. Auto. Atau kenok saya dibuatnya. Aduh, untung aja nggak dipukul waktu itu ya. Kalau dipukul mungkin indolnya keluar lagi, ngebor lagi deh. Jadi itu cuma gara-gara dia bilang monyet tadi ya. Ngomong-ngomong tentang monyet, apakah teman-teman tahu apa persamaannya monyet dengan manusia? Saya rasa teman-teman nggak akan jawab lah. Takutnya kalau nanti ke teman-teman jawab, saya akan bilang, "Eh, rupanya kamu mirip monyet ya, banyak persamaan dengan monyet." Enggak. Ini saya rubah pertanyaannya. Apakah perbedaan antara monyet dan manusia? Perbedaan. Nah, ini perbedaan. Nah, dapat nggak? Ayo. Jadi siapa yang nggak dapat menjawab pertanyaan ini, apa perbedaan monyet dengan manusia? Kayaknya mirip dengan monyet yang saya jumpai waktu itu di Bukit Tinggi waktu ke kebun binatang. Jadi pas saya ke kebun binatang kan saya tanya, "Nyet, kamu tahu nggak perbedaan diri kamu dengan saya?" Monyet mendiam aja, kayak teman-teman nggak tahu perbedaan antara diri saya dengan monyet. Memang monyet itu monyet kampung sih, nggak terpelajar, jadi dia diam aja. Ya, itulah. Jadi kayak saya kasih tahu ya, apa sih perbedaan antara monyet dengan manusia.
Yang paling mendasar adalah perbedaannya, manusia itu mempunyai akhlak, sedangkan monyet tidak mempunyai akhlak. Jadi, kalau ada karyawan atau karyawati main ID yang tidak mempunyai akhlak, tidak amanah, tidak kompeten, tidak harmonis, tidak loyal, tidak adaptif, tidak mau berkolaboratif, berarti dia sama denganmu. Saya mau bilang monyet, nggak tega. Ya udahlah, sampai di sini aja lah. Saya Asmar dari PT Timah. Salam akhlak.